Halo guys, Oka Rocky di sini. Seperti yang korang nampak, hari ini aku kat Pucung. Jalan jam gila. Oh my god. Hari ni aku tak ada nak buat apa-apa tips. Aku just nak buat vlog biasa je. Hari ni aku on the way nak pergi ke Valley Sunway. Nak tukar tayar sebab ada dapat info-info mengatakan Valley Sunway sekarang tengah jual tayar harga murah lah. Berapa murah tu aku tak pasti lagi. Lepas tu aku nak pergi check. Nanti aku update kat korang. Sebab dalam kepala otak aku sekarang nak tukar Rosso 3 atau S21 lah. Roughly aku dah tahulah harga siap pasang dua-dua tayar ni berapa. So kalau betul lagi murah kat sini, aku akan tukar kat sini lah. Dia bergantung lah, kalau mahal alang-alang dah sampai lah. Tapi tak boleh ke lah, mahal rugi kot. rugi bukan apa tau. Kau fikir macam ni, katakan lebih RM100 lebih mahal kan. RM100 tu kalau kau isi minyak motor kau, berapa jauh kau boleh jalan baik? Jauh kan? Lebih kurang macam tu lah. Ada setengah orang dia cakap lah RM100 je beza. Memang lah, banyak duit boleh lah cerita macam tu. Aku mana ada banyak duit. Jam gila bye. Jam gila. Cuaca dah okey, tak hujan. Hari ni kalau ikut weather forecast tak hujan. Tapi jalan mah, kau tengok kiri kanan bye, penuh kereta. Korang ni tak reti naik motor ke apa? Naik motor lah yang duk naik seseorang kan. Naik kereta naik seseorang. Naik seseorang naik motor lah. Pesanan aku kepada rakan-rakan permotoran di sana, kalau jalan jam tu janganlah bawa laju-laju sangat, bahaya. Banyak kereta-kereta yang tukar lin ikut suka hati diorang ke nak tukar. Tak tengok side mirror langsung. Kau tahu ni lah. Alamak. So lebih baik berhati-hatilah daripada menyesal di kemudian hari. Dia kalau kau jatuh motor, salah kau sendiri, kau tak terasa sangat. Kira bila kau fikir balik kan, macam tak apalah, aku yang bodoh, salah aku sendiri kan, corner laju sangat ke kan, lebih kurang lah. Tapi bila kau jatuh motor, bukan salah kau. Contohnya macam kau tengah bawa, tiba-tiba kena silang dengan kereta kan, itu yang panas dia lain macam tu. Sebab kau tahu kan, kau dah bawa elok-elok, tapi kena silang. So pesanan aku, bawa lah dengan berhati-hati kalau jalan jam macam ni. Kau tengok ni, ya Allah. Woi, korang nak pergi mana woi? Naik motor lah. Tak sanggup lah aku nak menghadap jam macam ni. Tapi bila dah jam macam ni dengan motor-motor pun jam. Macam cilaka. Ni kejap ke motor ni. Dengan motor-motor jam baik. Tak tipu. Okey, abang belang. Tunjukkan belangmu. Yes. Sampai. Kau tengok, tak apa-apa perangai dah. Alahai.
Bila nak habis ni? Gila ah. Aku nak lalu situ ke tak nak? Aku nak lalu situ ke? Ya Allah. What the fuck man halal. Kau tengok. Nah, apa-apa perangai manusia. Malah-lah lalu jam. Sini lah. Okey, dah nak sampai. Depan tu Welly Sunway lah. Piwit. Kau kata pelik-pelik oi, perangai orang bawa kereta. Kena berhati-hati. Awak motor ni tak bahaya pun. Orang yang bawa kereta ni yang buat motor, bawa motor ni jadi bahaya. Betul tak? Setuju tak? Okay. Ini Chia. Tapi kita tak nak pergi Chia. Kita nak pergi Welly. Welly kat belakang Chia ni. Dik. Ini dia. Ini pintu belakang lah kan. Aduh. Ya. Ben. Inilah dia. Welly Sunway. Hari ini tak ramai orang. Macam-macam helmet ada. Duit ialah yang tak ada. So Welly Sunway ni banyak motor second lah. Motor-motor second. Terbaru aku rasa kena deal dekat branch Welly lain lho. Macam Welly Sungai Buloh ke. Itu motor aku. Itu motor aku. Tengah pasang raya. S21. Itu helmet aku. Nombor 11. Ya, ciao. Jumpa lagi. Okey. Ya, ciao. Kat sini penuh kereta-kereta sport je. Kereta seput-seput. Kau tengok tu, R8. Oh, pucuk dengan kau. Setelah aku pergi Welly Sunway tadi, memang terbukti tayar dia murah berbanding tempat lain. Tadi aku tukar S21 S21.
Mula aku nak tukar Rosso 3, tapi Rosso 3 tak ada stock. Apa? Aku ambil S21. S21 dia charge aku depan belakang 120, 180. Saiz 120, saiz 180. Satu kosong 65. Memang murah. Aku ada pergi dua kedai sebelum ni, tak nak sebutlah kedai apa, kena 1200 siap pasang. Ini 1065 siap pasang ah. So murah ah. Kalau 1200 jimat dekat tu. Apa? RM135. Oi, banyak wey, RM135. Boleh jalan-jalan. So aku tak tahulah kalau tempat lain ada lagi murah. Sebab pada aku ni murah lah. Sebab dua kedai quote aku RM1200 siap pasang. So ni dia quote aku RM1065 siap pasang. Aku ambil lah. Apa lagi? Okay, kalau tayar baru, lain feel tayar ni. Oh yeah, lain. Kalau tayar baru, kita jangan rempit sangat. Kita relax je. Sebab tayar tu dia masih ada lilin. Lilin tu yang buat licin tu. Maknanya dia tak break in lagi. So, relax. Okay guys, aku rasa sampai sini je. Sorry tak ada bagi tips-tips kali ni. Hari ni kita borak-borak biasa je, tengok harga barang. So maybe next time aku buat tips pula. Ciao. Hari yang gelap, kini sudah hujan. Tidak. Kenapa kau hujan sekarang?